Jalan di kawasan Bukit Bakia, Korong Kapalo Banda, Kabupaten Padang Pariaman sangat memprihatinkan. Jika hujan, jalan yang berlubang akan tergenang air dan membahayakan pengendara karena lubangnya besar dan dalam. Kondisi ini sangat dikeluhkan oleh warga dan pengendara yang kerap melewati daerah itu. Menurut warga setempat, rusaknya jalan ini telah berlangsung sejak 4 tahun lalu dan telah dilaporkan ke pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan instansi terkait. Namun hingga saat ini belum ada aksi yang nyata untuk memperbaiki jalan ini, padahal jalan itu merupakan akses satu-satunya bagi warga untuk membawa hasil bumi mereka ke pasar terdekat. Kalau jalan ini rusaknya beliau kata sudah lama lah. Ya lebih kurang 4 tahun ini lah kira. Supaya masyarakat di sini membawa hasil-hasil buminya keluar lancar. Bahkan ke pemerintah itu pun sudah ada, tapi tanggapannya itu masih belum. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang rusak ini agar tidak terjadi korban jiwa dan aktivitas warga pun kembali lancar. Robiham melaporkan dari Padang Pariaman.